Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Hari jadi Bogor ke-539 tahun, momentum untuk bangkit kembali dengan kebersamaan dan keinginan kuat warga memutuskan rantai COVID-19. Hari jadi Kota Bogor ditetapkan tanggal 3 Juni 1482. Penetapan tanggal itu berdasarkan peristiwa pelantikan Raja Pajajaran yang terkenal, yaitu Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi. Pelantikan yang berlangsung selama 9 hari tersebut disebut dengan nama upacara Kendang Bakti. Dan pada hari ini, tanggal 3 Juni 2021, telah dilaksanakan rangkaian acara tahunan peringati Hari Jadi Bogor ke-539 tahun. Acara tahunan kali ini tidak semeriah sebelumnya, mengingat pandemi COVID-19 yang masih melanda. Untuk agenda utama ada rangkaian sidang paripurna istimewa di DPRD Kota Bogor yang diselenggarakan secara terbatas, yang kemudian akan dilanjut dengan doa bersama lintas agama di Taman Ekspresi Sempur. Kegiatan doa bersama ini mengundang sejumlah perwakilan lintas agama dan beberapa tokoh budayawan di Kota Bogor, serta undangan lainnya secara virtual. Tidak hanya itu, serta pemberian penghargaan kepada para donatur dari Satgas COVID-19 Kota Bogor. Sekian laporan yang dapat saya sampaikan, saya Vita Arha dari TV Pramuka melaporkan.